Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi meminta kepada KPU untuk mendistribusikan logistik pemilu tahun 2019 tepat waktu sesuai schedule yang telah direncanakan. Ditemui dalam kunjungan kerja Komisi 1 ke Gedung Logistik Pemilu KPU Banyuwangi, Ketua Komisi 1 Vicky Septalinda SE mengatakan, kunjungan kerja Komisi 1 ke KPU selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum dalam rangka ingin mengetahui kesiapan KPU menjelang pemungutan suara pada 17 April mendatang, khususnya distribusi logistik pemilu ke masing-masing panitia pemilihan kecamatan atau PPK sekabupaten Banyuwangi. Penyaluran logistik pemilu 2019 dari 5 daerah pemilihan di Banyuwangi, logistik pemilu untuk daerah pemilihan Banyuwangi 4 dan 5 sudah tuntas diselesaikan. Untuk distribusi logistik pemilu daerah pemilihan Banyuwangi 1, 2, 3 hingga saat ini masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada tanggal 10 April 2019 mendatang. Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi 1 DPRD Banyuwangi berharap kepada KPU agar benar-benar teliti dan hati-hati dalam pengelolaan logistik pemilu, guna menghindari adanya salah kirim surat suara maupun kelengkapan lainnya. Selain itu, Komisi 1 juga meminta kepada KPU, H-1 sebelum pemungutan suara, seluruh kebutuhan logistik harus sudah ada di tingkat TPS. Masing-masing kecamatan, ya kebetulan dari 25 kecamatan, 5 dapil ini termasuk dapil 1, 2, 3, 4, 5, dapil 5 sama dapil 4 sudah tuntas. Pendistribusian dari KPU kecamatan itu bisa clear dan tidak ada salah kirim, ya kita pastikan di situ. Terus yang kedua, bisa tepat waktu, jadi sampai pada hari hanya ke TPS nanti bisa tepat waktu. Karena kita ini 25 kecamatan itu daerah utara, daerah selatan, ini medan perjalanan ke pengiriman itu kan sangat sulit. Nah, ini estimasi waktu dan penentuan untuk waktu pengiriman logistik ini juga kita harus perhitungkan. Jangan sampai waktu dekat akhirnya kita tidak bisa maksimal. Jadi harapannya H-1 maksimal sudah ada maksimal di TPS. Maksimal sudah TPS ready. Mungkin sejauh ini ada keluhan atau kendala yang dari laporan KPU atau? Ya, sementara enggak ada. Demikian Haryadi melaporkan.